Assalamualaikum adik-adik. Hari ini bersama kami lagi guru-guru daripada IBJ Campus Kota Baru dalam video pengajaran pada pagi ini. Adik-adik tahu tak apa yang kita nak belajar hari ini? Apa dia? Belajar kira-kira? Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai topik penjagaan kebersihan diri. Dan tajuk yang akan kita pelajari hari ini ialah cara membasuh tangan dengan betul. Okey, baiklah. Adik-adik tahu tak bila kita kena cuci tangan? Okey, kita kena cuci tangan itu bergantung kepada aktiviti yang dilakukan oleh adik-adik. Contohnya seperti sebelum atau selepas makan, selepas bersin atau batuk, dan selepas keluar menggunakan bilik air. Murid-murid, terdapat pelbagai bahan yang boleh digunakan untuk mencuci tangan dengan betul. Antaranya ialah air. Air merupakan antara komponen yang terpenting dalam mencuci tangan. Yang kedua ialah sabun ataupun deterjen. Sabun mampu untuk menyingkirkan kekotoran seperti tanah, minyak dan kotoran yang dianggap degil. Yang terakhir pula ialah cecair alkohol. Cecair ini mampu melemahkan virus. Bila kita mencuci tangan dengan betul, banyak kebaikan yang akan kita dapat. Jadi, apakah kebaikannya? Kebaikan mencuci tangan yang pertama adalah ia dapat melindungi diri kita daripada pelbagai infeksi dan penyakit berbahaya. Yang kedua, ia juga dapat mencegah penyebaran bakteria dan virus daripada dijangkiti oleh orang lain melalui tangan. Dan yang ketiga, jangkitan pernafasan seperti di saluran pernafasan dan paru-paru dapat dielakkan. Oleh itu, jom kita sama-sama menjaga kebersihan tangan. Baiklah, sekarang murid-murid akan belajar tentang 6 langkah cara-cara mencuci tangan dengan Baby Shark. Pertamanya, basahkan tangan dengan menggunakan air yang bersih. Kemudiannya, tuangkan sabun ke seluruh bahagian tangan. Setelah itu, gosok telapak tangan yang satu dengan telapak tangan yang lainnya, diikuti juga gosok telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Langkah ketiga, gosok kedua punggung tangan dengan jari saling bertautan. Seperti yang ditunjukkan di dalam video itu. Langkah keempat, gosok dengan menggunakan bahagian belakang jari ke tangan yang satunya. Diikuti pula dengan gosok kedua ibu jari dengan menggenggamkan tangan yang satunya. Baiklah, langkah keenam pula, gosok bahagian hujung jari seperti yang ditunjukkan di dalam video ini. Akhir sekali, bilas tangan anda menggunakan air dan lap tangan anda dengan kain atau tisu yang bersih. Sekarang tangan anda sudah bersih dan nyaman. Yeay! Saya berharap agar anda semua dapat mengambil langkah pencegahan awal dalam usaha kita untuk memastikan penjagaan kebersihan diri sentiasa terjaga, lebih-lebih lagi ketika kita sedang berada dalam era pandemik COVID-19 ini. Perkara ini mungkin nampak mudah, tapi percayalah sesungguhnya perkara mudah inilah yang sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa kita serta nyawa orang di sekeliling kita. Jadi sedikit pesanan ringkas, jaga diri, patuh SOP dan sentiasa tingkatkan amalan penjagaan kebersihan diri. Lindung diri, hashtag kita, jaga kita. Jadi, salam sayang dari kami siswa guru IPG Kampus Kota Baru. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang komen dan juga butang subscribe untuk tahu setiap update yang akan kami bawakan bagi setiap video pengajaran kami yang seterusnya. Setakat ini, itu sahaja daripada saya. Selamat tinggal semua. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. InsyaAllah kami akan bawakan tajuk mengenai keselamatan diri dalam video yang akan datang. Sekian itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.